Saya Syed Muhammad Nur Hisham. Saya berasal dari Terengganu. Tugas saya berkongsi ilmu dengan masyarakat di masjid, di surau, kadang-kadang di badan-badan kerajaan, korporat. Dan saya pun import madu dari Yaman, Habatus Sauda, olive oil. Berkenaan dengan saham ni, sebelum ni saya lalu baca surat khabar tu. Bila dekat nombor-nombor saham tu memang kita lompat muka surat tu lah. Sehinggalah saya tengok dalam Facebook Ustaz Husni Abdul Rahman. Ustaz Husni dia attend satu program dengan seorang nama dia Haji Ahmad Asri. So saya kata siapa je Ahmad Asri ni? Saya mula tengok. Jadi mula rasa tertarik. Saya follow kat Facebook dia, tengok kat YouTube. Menarik, Haji Asri selalu sebut ada lubuk emas di dalam dunia saham ni. Saya rasa mesti ada something. Dan apa yang Haji Asri selalu sebut juga, trading dengan ilmu. Saya kata pelik orang ni, dia tak highlight hak untung, kejar duit. Tapi dia tekankan ilmu. Selalu disebut. Ramai orang gagal dalam bidang saham ni sebab dia terlibat dalam saham. Tapi tanpa ilmu. Alhamdulillah, saya bermula bila tengok Haji Asri ada buat promosi, dia buat seminar labu saham sehari. Saya ajak isteri, saya kata jom kita hadir, kita pergi belajar. Bila kita hadir, kita dengar, kita nampaklah benda tu. Dan ilmu ni kita kena tambah. Yalah, walaupun orang panggil kita ustaz, kena belajar juga banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Rasulullah pun sebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebijaksanaan, ilmu-ilmu ini adalah barang hilang kepada orang mukmin. Bila barang hilang, jumpa kat mana-mana ambil. Dan Haji Asri sangat menekankan berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan keberkatan. Sebab tu dia tekankan sangat pada kita syariah compliant. Kalau nak beli saham yang patuh syariah. So kenalah dengan jiwa saya. Ada orang tanya dia, Haji, berapa modal nak terlibat dengan saham? So jawapan Haji Asri tu melekat dalam hati saya. Haji Asri jawab, jumlah duit yang kalau anda tak kisah kalau hilang semua. Bermakna saya faham, jangan pinjam ataupun yang lebihan. In case lah kalau berlaku apa-apa yang ni ada lagi simpanan itu. Itu yang Haji Asri sebut dan saya syorkan sangatlah pada sahabat-sahabat di luar sana. Ini satu bidang ilmu, belajarlah. Dan ini peluang untuk cari dan tambah rezeki sebenarnya. Saya nak sebut juga kepada kawan-kawan saya, para ustaz-ustaz di luar sana, belajar saham. InsyaAllah kita pergi ke Masjid Surau, kita menyumbang duit pada Masjid Surau tu, insya-Allah. Moga-moga boleh.